Ya, sahabat Lukas TV, seperti janji saya tadi, bahwa tema kita ini terkait tahapan KPU yang sudah mulai digelar, kalau tidak salah, ya kemarin ya. Tentunya terkait tentang pilkada, pemilihan kepala daerah serentak di 37 provinsi, di 508 kabupaten kota. Kenapa 37 provinsi? Karena kita ada 38. Ada satu provinsi yang tidak mengadakan pemilihan, yaitu Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi di situ tidak ada pemilihan, karena sistemnya itu ya mungkin keturunan daripada kerajaan. 516 kabupaten kota, kenapa 508? Tentunya ada beberapa daerah administratif di bawah kewenangan daripada gubernur, salah satu yaitu seperti di Jakarta, DKI Jakarta, yaitu wali kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan juga Kepulauan Seribu itu masuk tidak mengadakan pemilihan ya. Saya akan bacakan buat sahabat Lukas TV, tentunya ini menarik situasinya ya. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mulai melakukan tahapan menggelar pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi di Indonesia. Pertanyaan kita mulai bermunculan toko-toko di beberapa kabupaten kota ya, seperti di Kota Cilegon sudah mulai bermunculan. Ketua KPU RI Hasyim Asari menjelaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi karena daerah istimewa Yogyakarta tidak melakukan pilkada langsung ya. Diketahui Yogyakarta memiliki peraturan istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Hal tersebut termaksud di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Dalam undang-undang tersebut tertuang aturan mengenai pengangkatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, namun melalui proses pengukuhan. Ya. KPU melakukan peresmian peluncuran tahapan gelaran Pilkada Serentak 2024 di 30 provinsi di 508 kabupaten se-Indonesia tadi Senin Minggu 31 Maret malam. Oke, sahabat Lukas TV, apa aja sih tahapan untuk pilkada ini? Padahal kan pilkada itu kalau nggak salah itu serentak itu di bulan November, di tanggal 27 kalau nggak salah ya, 27 November ya. Tapi sekarang bulan April sudah mulai bermunculan. Oke, begini tahapannya Bapak Ibu. Pertama, 27 Februari yang lalu sampai 16 November ya, 2024, pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan ya, pemantau pemilihan ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 24 April sampai 31 Mei. Nah, ini mulai tanggal, ini kan mulai tanggal berapa ini? Tanggal 2 April ya. Jadi tanggal 24 April sampai 31 Mei 2024 penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Ini tahapan ya. Tahapan demi tahapan nih Bapak Ibu. Nah. Tanggal 5 Mei sampai 16 Agustus 2024 pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan ya, independen. Jadi yang pertama itu independen nih ya. 31 Mei 2000 sampai 23 September ya. 31 Mei sampai 23 September pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ya. 31 Mei sampai 23 September. Oh, 24 sampai 26 Agustus, sorry. Pengumuman pendaftaran pasangan calon ya. 27 sampai 29 Agustus pendaftaran pasangan calon. Ya. 27 Agustus sampai 21 September penelitian persyaratan calon. 22 September 2024 penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon itu 22 September. Kalau sekarang bulan 4 artinya ada 5 bulan ya, 5 bulan lagi.
25 September sampai 23 November 2004 pelaksanaan kampanye pilkada serentak ya. 27 November pelaksanaan pemungutan suara tanggal 20 November. Kalau nggak salah itu tepat juga hari Rabu ya Bapak Ibu ya. Tanggal 27 November sampai 16 Desember itu penghitungan, proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Wow, luar biasa. Saya udah bacakan tahapan demi tahapan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Lalu seperti apa kondisi hiruk pikuk, kondisi suasana di daerah Bapak Ibu sahabat Lugas TV? Sudahkah mulai ada baliho-baliho, toko-toko bermunculan untuk menjadi wali kota ya, orang nomor satu di daerah itu, bupati, gubernur, wali kota ya. Seperti di Banten luar biasa semaraknya ya, sudah cukup lumayan, agak-agak panas nih ya kan. Masyarakat menghadapinya ini ya, ya kan, karena masyarakat lagi-lagi nih ya, saat ini Bapak Ibu masih bergulir di MK ya, sidang Mahkamah Konstitusi terkait adanya permohonan dari pasangan calon presiden 01 dan calon presiden 03 yang mengajukan gugatan ke MK adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 14 Februari yang lalu. Nah, ini masih bergulir nih, tapi masih KPU sudah mengadakan tahapan terkait pilkada serentak. Tentunya itu sudah diatur dalam undang-undang ya. Oke Bapak Ibu, boleh nih melalui kita Lugas TV ini bahwa kita saat ini membuka ruang kepada balon bakal calon baik yang diusung dari partai politik, juga yang diusung oleh dengan independen persorangan. Kita membuka ruang untuk podcast, untuk bincang-bincang sejauh apa gagasan beliau, gagasan tokoh ini bagaimana untuk memimpin menyejahterakan. Tujuannya sama, mensejahterakan masyarakat warganya. Ya, tentunya kita akan melihat bibit bobotnya, kapasitasnya. Nanti ini menarik nih Bapak Ibu ya. Ya, menarik ini. Karena saya melihat dari kacamata media, analis media ini sebagai kontrol sosial yang ada menjadi bagian daripada pilar demokrasi ya. Saya melihat dan kita juga menyaksikan bersama-sama mungkin di daerah kita masing-masing bagaimana momoknya politik uang. Bagaimana momoknya serangan pajar itu begitu luar biasa. Dan sampai saat ini sepertinya Bawaslu sepertinya dingin-dingin untuk mengatasi. Alasan yang saya dapat nih dari kacamata itu, bukti yang tidak kuat. Walaupun kita melihat nyata-nyata bahasa omongan-omongan di sana itu wani piro apa segala macam serangan badan. Dan ternyata saya tidak mungkin ini merata ya. Ya, kemungkinan yang duduk itu di kursi DPRD yang empuk. Ya, kalah lah ini impukan di DPRD lah ya. Jadi rata-rata yang saya lihat, dan mohon diluruskan ini untuk kemajuan ke depan demokrasi kita ini ya. Bagaimana sih orang yang duduk di DPRD dengan logistik, dengan gaya, dengan cara memberikan uang panas-panas dengan bungkusan kata-kata hanya beli es di lokasi TPS ya, harga es itu, harga bakso itu Bapak Ibu ya, harga bakso dan es itu kurang lebih itu hanya di bawah 50.000. tetapi si calon ini berani memberikan uang bakso, uang jalan transport itu
bisa 200, 300, bahkan sampai 500. Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika beliau duduk, harapan kita sih tentunya memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya. Namun sedikit kecil kemungkinan, tapi mudah-mudahan jangan tidak terjadi seperti analisa saya. Ketika suara rakyat sudah dibeli, maka sepertinya terkesan anggota dewan itu hanya bagaimana tidak sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat, karena suara rakyat sudah dibeli dengan nilai yang bervariasi tadi, Bapak Ibu. Lalu bagaimanakah nanti di pilkada ini ketika proses politik uang di pileg bahkan di pilpres ini tidak menjadi dasar utama, tidak menjadi tidak menjadi suatu kritikan atau masukan pembaharuan, pembentukan, perubahan, maka dikhawatirkan nanti di pilkada serentak ini, Bapak Ibu, akan dikhawatirkan akan lebih terang-terangan, lebih buka-bukaan, ya. Jadi yang calon-calon itu tinggal bagaimana balon-balon, ya, maksudnya balon bupati, balon wali kota, balon gubernur itu, tinggal bagaimana dia menggait pasangannya 02, ya, dan juga partai pendukungnya ataupun tim-tim suksesnya, orang-orang yang memiliki uang banyak. Karena dikhawatirkan siapa yang lebih banyak nanti yang memberikan, SP singkatan daripada serangan pajar, akan berpotensi menang. Wah, lalu bagaimana ke depan ini? Mudah-mudahan Bawaslu, ya, Bawaslu dalam hal ini menjadi pembelajaran, ya. Di pilpres yang kemarin banyaknya aduan laporan yang katanya diduga tidak ditindaklanjutin, hanya laporan aja, ya, tidak kuat bukti, tidak ada banyak saksi dan segala fakta temuan. Ya, kira-kira gitu ya, Sahabat Logas Tip, ya. Mudah-mudahan pilkada tahapan-tahapan yang sudah saya baca tadi itu tentunya berjalan dengan lancar dan kondusif di 508 kabupaten kota dan di 37 provinsi. Luar biasa bukan? Pilkada serentak kita ini, wah. Jadi bulan sekarang ini, wah, bulan yang luar biasa. Panen nih. Banyak akan adakan kegiatan, silaturahmi, wah, kunjungan-kunjungan. Akan muncul juga nih banyak orang-orang yang baik akan menyapa-nyapa Bapak Ibu, ya. Di pinggir jalan, di mana nanti akan disapa, karena mereka punya kepentingan. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjutkan.